Usai Timnas Indonesia U22 menang besar atas Filipina, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kirim pesan dan sampaikan beberapa kabar baik untuk Timnas Indonesia. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ikut senang Timnas Indonesia U22 berhasil mengawali laga perdana grup Asia Games 2023 dengan amat baik usai menang 3-0 atas Filipina U22. Namun Erick Thohir meminta dan berpesan agar hasil itu tak membuat para pemain Timnas Indonesia U22 cepat puas karena ia menilai perjalanan SEA Games 2023 masih amat panjang. Erick mau para pemain Timnas Indonesia U22 tetap fokus dan meraih kemenangan agar bisa lolos dari fase grup. Setelah itu tentunya berharap Garuda Muda bisa juara dan meraih target medali emas di ajang bergengsi tersebut. Alhamdulillah, awal yang sangat bagus untuk Timnas U22 di SEA Games dengan kemenangan meyakinkan atas Filipina di laga pertama. Tapi perjalanan baru dimulai, jangan cepat puas dan harus terus berjuang sampai tujuan tercapai, tulis Erick Thohir di Instagramnya _Erick Thohir Sabtu 30 April 2023. Salam dari Manila, saya bangga tim SEA Games sepak bola kita hari ini menang 3-0 atas Filipina. Ayo jaga semangatnya, fokus, jaga mental, buat yang terbaik untuk merah putih, sekali lagi selamat, sambung menteri berusia 52 tahun tersebut. Sementara itu Ketua Umum PSSI juga mengatakan bahwa ia akan memberi kejutan atau kabar baik pada tanggal 28 Mei 2023. Yang jadi pertanyaan publik sepak bola tanah air, apakah kejutan dan kabar baik tersebut? Apakah soal pelatih baru Timnas Indonesia U20 atau Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023? Nanti ada kejutan tanggal 28 Mei, tapi jangan buru-buru ya karena belum teken, ungkap Erick Thohir dalam konferensi pers kepada awak media di Jakarta Jumat 28 April 2023. Sebelumnya beredar bahwa PSSI sedang mencari pelatih baru pengganti Sintayong untuk menangani Timnas Indonesia. Hal itu lantaran juru taktik asal Korea Selatan tersebut kontraknya bersama PSSI akan berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang. Sempat muncul dua pelatih tersohor di Asia Tenggara yang digadang-gadang akan menggantikan posisi Sintayong di Timnas Indonesia. Kedua pelatih yang dimaksud adalah Park Hang-seo dan Alexander Polking. Namun Erick Thohir sudah membantah rumor tersebut. Lantas bagaimana dengan rumor Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023? Sebagai informasi, FIFA secara resmi mencabut status Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang dijadwalkan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Setelah itu muncul sebuah rumor yang menyebutkan Indonesia siap mengajukan diri menggantikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Rumor ini mencuat setelah Indonesia juga dicopot statusnya oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang digantikan oleh Argentina. Lantas apa kejutan pada 28 Mei 2023 yang dimaksud Erick Thohir tersebut? Pernyataan Erick Thohir tersebut soal kejutan dan kabar baik pada 28 Mei 2023 cenderung lebih kepada masa depan Sintayong di Timnas Indonesia. Ex-presiden Inter Milan itu mengatakan soal masa depan Sintayong akan dibahas lebih lanjut lagi. Ia kembali, kami sepakat bahwa kontrak sampai akhir tahun ini, kami nanti pasti akan persiapkan seperti apa, ucap Erick Thohir. Menteri BUMN itu mengatakan Sintayong masih punya tugas di Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024. Sebab itu ia akan kembali bicara lebih jauh dahulu dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Masih ada Piala Asia Qatar ya, jadi tidak mungkin dipotong setengah jalan persiapan lalu pergantian pelatih. Ada keberlanjutan, tapi tentu kami sepakat harus bicara dari hati ke hati, jelas dia. Sesuai dengan pembicaraan, Coach Sintayong memegang tim U23 dan timnas senior. Dan sesuai dengan jadwal yang saya tadi katakan, tambah dia. Pernyataan Erick Thohir tersebut ditafsirkan soal Sintayong sudah memberikan persetujuan verbal untuk menyepakati perpanjangan kontrak baru dengan PSSI. Namun kedua belah pihak belum menandatangani kesepakatan hitam di atas putih. Itulah pesan dan kabar baik dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Bagaimana menurut kalian?
Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.